Halo cuy, balik lagi di channel ini. Kemarin Pak Prabowo pidato di KPU dan menyindir Anies Baswedan yang senyumnya berat. Dia merasakan betapa beratnya senyum di tahun 2014 dan 2019 ketika Pak Jokowi yang menang dan Pak Prabowo yang kalah. Dan dengan sindiran ini, apakah tanda-tanda sindiran telak ke Pak Anies untuk bergabung, ataukah cuma sindiran dari Pak Prabowo betapa sulitnya Anies mengalahkan Pak Prabowo? Mari simak videonya. Yang telah selesai, kita semua lelah, dan mungkin ada di antara kita yang tidak puas, yang kecewa. Mas Anies, Mas Muhaimin, saya Mas pernah Anies, Mas Anies berada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Senyum aja berat. Tapi ini yang dituntut oleh rakyat kita. Kalau kontestasi adem-adem saja, kalau apa itu kontestan itu ya kan tidak tajam dan tidak keras, namanya bukan pilihan untuk rakyat. Rakyat minta pilihan, rakyat minta perbandingan. Dan saya terima kasih kepada Mas Anies dan Muhaimin. Juga saya terima kasih sama Mas Ganjar dan Profesor Mahfud. Ya, di sini menjelaskan memang Pak Prabowo pilihan rakyat. 90 berapa itu lupa saya, juta itu memilih Pak Prabowo. Jadi tidak bisa dielakkan. Dan selanjutnya Pak Ganjar kok tidak ada penampakan ya di acara ini ya? Apakah masih sakit hati atau tidak menerima kekalahan? Dan kita lanjutkan video selanjutnya yang Pak Prabowo menepuk Pak Anies. Ya, di sini saya mengakui kecentelannya Pak Anies yang mendatangi acara KPU untuk mengesahkan bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Beliau berani datang, sedangkan Pak Prabowo di tahun 2014 dan 2019 ketika Pak Jokowi yang menang dan disahkan di KPU, Pak Prabowo tidak datang. Dan ketika Pak Prabowo menepuk tangannya, saya menduga ini apakah tanda-tanda Pak Anies bergabung koalisi Pak Prabowo, ataukah cuma gimmick atau gimana? Ya, kita akan lihat nantilah. Sekian dan terima kasih.